Warga Desa Cemuja, Sumedang dibantu petugas gabungan dari TNI, Polri, dan relawan menyemprotkan disinfektan dari 3 dusun di wilayahnya. Tujuannya yakni mencegah penyebaran, maksud kami virus COVID-19 masuk dan menyebar ke warganya. Warga Desa Cemuja, Kabupaten Sumedang dibantu petugas gabungan dari TNI, Polri bersama para relawan menyemprotkan disinfektan di 3 dusun Cemuja dengan sasaran sekolah dari tingkat TK, SD, SMK, juga sejumlah objek vital lainnya. Tujuan penyemprotan disinfektan yakni mencegah penyebaran virus COVID ke wilayahnya. Dalam rangka kegiatan mencegah Corona atau COVID-19 pada saat ini yang lagi gencar-gencarnya, saya melakukan penyemprotan ke SD, masjid, TK, PAUD, dan rumah warga yang terdekat di sekitar sini. Untuk yang lainnya rumah warga, insya Allah saya semprot juga dan juga jalan-jalan yang dilalui oleh warga masyarakat. Sementara itu, sejumlah guru yang ikut serta dalam penyemprotan berharap para anggota dewan terketuk hatinya dengan melihat kondisi warga di wilayahnya. Saat ini bantuan yang dibutuhkan oleh warga yakni berupa masker dan cairan disinfektan. Para dewan lah, semoga bisa membagikan itu masker kepada kami warga. Kenapa itu membagikan kaos-kaos yang harganya mungkin bisa dikasihkan berapa-berapa ke tiap warga untuk mendukung mereka-mereka itu. Coba sekarang saatnya yang tepat untuk menghibahkan sebagian. Semoga tersemogakan. Diki Guntara, Bandung TV.